Inilah peta Kampung Gedong. Kampung Gedong berada di bawah Kecamatan Pasarbo. Sebagai salah satu wilayah kawasan Condet, Kampung Gedong setidaknya memiliki 3 potensi tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Berikut ini adalah tempat-tempat tersebut. Yang pertama, situs bangunan tua Tanjung Os yang dibangun pada tahun 1756. Pada zaman dahulu, bangunan ini adalah rumah seorang tuan tanah partikelir yang menguasai tanah di wilayah Condet. Pada tahun 1985, bangunan ini mengalami kebakaran sehingga menyisakan puing-puing seperti ini saja pada saat ini. Dan inilah Sungai Ciliwung yang berada di dekat bangunan Tanjung Os. Yang kedua, Jembatan Gantung Kuning yang berada di RT 13 RW 03 Kelurahan Gedong. Ketiga, Waduk Surilang. Pada zaman dahulu, waduk ini difungsikan sebagai sarana aliran irigasi untuk mengairi perkebunan dan sawah di sekitar kawasan Condet. Demikian sedikit informasi tentang potensi Kampung Gedong yang perlu dimaksimalkan, sehingga nyaman dikunjungi wisatawan. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon bantuannya untuk like, share, subscribe, and berikan tanggapannya.